Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gay Chris. Di video kali ini gue mau coba ngebongkar sebuah bearing jumbo, bearing super besar. Wah, ini bearingnya. Jadi kita coba kira-kira dapat berapa ini kalau dijadiin golok. Ini bearingnya bearing bekas alat-alat berat. Kebetulan saya itu kerja di tempat yang lumayan berat-berat gitu ya. Banyak pompa, engine, bekas-bekas gitu, kita banyak ada baja-baja seperti ini. Jadi ini salah satunya, ini bearing. Kurang lebih ukurannya, untuk diameternya kurang lebih berukuran 25 cm. Dan ketebalannya 14 mili dan untuk lebarnya 7 cm. Sebelum kita bongkar, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Yuk kita langsung eksekusi aja dari jumbo. Contohnya aja 1,5 cm kurang lebih ya. Dan kita coba pakai api aja lah pada blender. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 3 potong ini, nanti kita belah lagi, belah 2 pakai gerinda tangan aja, pakai yang gak terlalu ini, dibuat dibikin untuk ukuran golok 35 cm dapat ini. Bola-bola besinya juga satu buah pisau ini jadi nih. Nah, yang pasti tebal ini nih, yang paling luar biasa nih tebalnya nih. Untuk diameter dalamnya aja ini sekitar 17 cm ketebalan 70. Lebarnya 70 dan ketebalannya di sudut yang paling sedikit aja udah 1,3. Cincang lagi.
kita udah bagi juga. Ini kulit dalamnya kita bagi dua. Tebal banget ya, tempatnya itu sangat mati. Mantap. Dan untuk bagian dalamnya, bagian dalamnya ini ada 38 biji. Ini cukup buat satu buah pisau aja, ini cukup satu butirin aja. Untuk sekedar untuk perbandingan, ini dengan ukuran bearing segede gini aja kita bisa membuat satu buah tantok knife atau pisau Jepang ya. Nah kalau untuk golok ini segede gini udah cukup. Golok ukuran 35-40 cm, ukuran jari segede gini aja cukup. Silahkan hitung sendiri kira-kira dapat berapa itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you're worth fighting up.